Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat atau AMMUT turun ke jalan guna memprotes serta mendesak perbaikan jalan rusak Pancing 1, Kelurahan Besar Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, dan meminta agar jalan tersebut dipasang portal agar tidak dilalui truk. Aksi ini digelar persis di depan kantor Kecamatan Medan Labuhan. Koordinator aksi, Salman, meminta pemerintah segera melakukan perbaikan jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, agar tidak ada lagi korban kecelakaan yang disebabkan jalan berlubang. Daulat bermasyarakat, tidak ada unsur apa-apa. Kepentingan kami hanya tiga. Yang pertama, saudara-saudaraku, depo terado-terado yang ada di Pancing 1 ini harus dipindahkan atau pindah secara paksa oleh masyarakat. Yang kedua, kami akan melakukan portal jalan dengan lentangan besi yang kuat sehingga tidak bisa dibuka oleh siapapun. Yang mana kuncinya itu akan dipegang oleh orang kecamatan atau... Aksi demo ini dijaga oleh personil dari Polres Pelabuhan Belawan agar berjalan aman dan tertib. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.